Bi. Ya. Apa tu sengih-sengih? Kenapa? Jomlah. Jom pergi mana? Makan kat luar. Siapa kata nak makan kat luar? Masaklah. Macam-macam nak beli tu. Apa nak masak ni? Apa nak masak ni? Ha. Masak apa ayam? Ayam tak naklah, boring lah. Sotong? Seafood. Gatal telinga. Tak nak. Tak nak. Eh, tapi ada, saya rasa ada lagi ikan. Ikan? You nak masak apa ikan? Kita pula kena fikir. Yelah, awak yang masak. Saya kan puasa. Ikan masak cuka. Weh, bocor, usus. Tak mahu. Puasa ni dia. Ikan masak kicap. Tak mahu. Biasa. Biasa. Ikan masak lemak. Ah, lama dah tak rasa masak lemak tu. Boleh. Okeylah. Tapi kan, macam teringin nak dessert lah sebenarnya. Boleh tak? Macam teringin kek batik lah. Please. Ah, baru nak happy ada satu lauk je. Kek batik? Oh, ah. Boleh. Tak masalah. Satu lah. Pergi kedai. Alah, barang dah tak ada ke nak buat? Pergi beli semua. Semua barang kek batik je. Yelah. You all? Ayah all ni pakai bulu mata tau. Ha? Dia beli-beli sini. Dia suruh kita masak. Apa ni? Sabar je lah. Setiap kali dia bersiap, ha, nak membuka kat luar, tentulah dia request. Itulah. Dulu suka tingkau je. Kau nak makan mana? Ha, kau nak pergi mana? Sekarang kau dah ada lelaki. Kau nak sangat ada lelaki. Jadi kau kena fikirlah. Kau kena sediakan makanan untuk dia. Nasib baik dia setuju dengan masak lemak ikan tenggiri daun kesum. Sebab simple je bahan-bahan dia. Cuma resipi ni special sikit sebab selalunya orang pakai daun kunyit. Tapi kita pakai daun kesum. Special sebab ini resipi ada makcik tu. Kedai dia sedap. Dekat Negeri Sembilan makan hari tu. Lepas tu kita tengok, kita try, balik rumah kita try. Eh, sedap lah. Tu yang belum pasti teringat tu. Jom kita cuba buat. Simple je. Nak masak lomak ni simple. Tapi sebelum aku buka tu, kena lah prep dulu. Deh, yang ini nasib baik lah. Dah tombok. Ini tinggal katuk je. Ha! Tenang hidup aku. Kita masukkan dia. Kita macam start engine generator tu. Dia macam exercise. Okey, kat. Ha. So bolehlah kita panaskan kuali kita. Letak air. Kita masukkan serai. Lepas kita dah masukkan serai, kita masukkan cili padi ni tadi. Ha, nampak tak panas? Dia memang zaman sekarang punya. Buka je dia terus panas kuali dia. Lepas tu kunyit hidup. Jangan pakai kunyit serbuk tau. Pakai kunyit hidup. Rajin-rajinkan diri untuk menumbuk. Tips untuk masak lemak kita cantik. Okay, selalunya berkaitan dengan santan. Bila kita masuk santan, kita kena keep kacau dia. Kalau kita biarkan, bila dia pecah santan, dia jadi tak cantik. Pernah tengok tak yang santan yang jenis pecah-pecah tu? Angguk sikit. Angguk. Banyak angguk. So, kita kena keep kacau dia, okey? Yang? Ha, sampai dah. Ha, ni. Ada beli dah barang nak buat kek batik. Letak tangan ni dulu. Tolong ni masak apa ni? Masak lomak lah. Masak lomak, favorite dan ni. Tapi sebabkan kita di ikan tenggiri ni dia lembut. Lepas tu? Kalau kita masuk lebih sikit,
pecah. Apa orang kata tu? Hancur. Dah tu? Apa nak buat tu? Ikan asin? Macam tu ke? Bukan-bukan. Ikan masuk lombak sikit. Oh, ingat pasal lombak kuah asin. Okay, ni daun apa? Ni daun layu. Kenapa kita orang daun layu? Oh. Ini daun apa? Ini daun kesur. Daun kesur semua. Ini kita tanam sendiri tau. Aduh, you ni. Kenapa ikan ni besar sebelah ni yang? Satu kecil, satu besar. I punya kecil. I kan diet. Oh, ni I punya lah ni yang besar ni? Haa, I punya. Harum semeraba agak satu hari. Sedap ni yang. Indah. Ini kena make sure jadi ni. Sekarang malu I nak buat balik kampung ni. Bila ni masak lomak tak edit ni? Ni masak lomak ni by Zura tau. I buat suara ni tu. You tak dengar ke? Oh, ya ke? Ini Aning nak masak lemak. Macam tu lah dia masak untuk lelaki dia. Kau pun terkejut ni. Kahwin dengan Mai Zura ke kahwin dengan Zulina Zee? Boleh. Besok jadi orang lain pula. Alamak. Okey, tak apa. Kita masuk santan. Berapa banyak santan tu? Ni satu ni. Tengok. Oh. Nanti I will tulis resipi dia. Korang screenshot tau. Screenshot. Ini masakan khas untuk orang yang baru-baru kahwin. Sebab senang sangat. Apa je dia punya bahan dia, itu je. Dia sebenarnya konsep Zulin ni adalah campak-campak. Yang penting air tangan isteri. Orang kata kalau nak bahagia, kena masakkan untuk suami. Nak tengok. Musik yang tak. Ini dah membusung tadi. Bukan. Orang dah kata kalau dia pandai jaga suami dia, kita tengok perut dia. Masukkan ikan tenggiri. Dah siap ke tu? Korang boleh je pilih. Kalau macam dulu kita pergi makan ikan macam-macam jenis ikan. Ikan apa lagi? Ikan apa kita makan? Ikan apa? Ikan baung. Ikan baung lagi ke apa? Ini hari tu ikan baung. Hari ni kita buat ikan tenggiri lah kan? Aulah kono. Ada orang kan dia letak tomato. Atau pulang kat korang lah. Tapi kalau saya memang letak belimbing. Instead of letak tomato tu. Okey, apa yang tak cukup dekat saya punya lauk ni? Bagi tahu apa saya. Apa yang tak cukup? Apa? Kalau lagi 9 betul-betul awak lagi 9. Apa bahan-bahan yang belum lengkap lagi? Apa ya? Alamak, saya tak ada kaji bahan-bahan tu dah. Saya makan dia. Saya keping. Oh, jauh warna tak nampak. Salah. Berapa keping? Asam keping. Letak satu ataupun dua. Masak lemak kena ada asam keping ke? Memang. Awak tak tahu ke? Jangan pandai-pandai letak asam jawa. Tak ada orang masak lemak letak asam jawa. Letak asam keping. Lepas tu dah siap lah bila korang dah letak garam gula secukup rasa. Dah siap dah ni lah. Ni tinggiur tu menggolagak lah ni. Baru minit je dah siap. Itulah orang kata. Kalau baru belajar masak lemak. Bahan dia tak banyak, tak genyah. Itu-itu je. Kalau nak masak ikan, ayam ke semua ini je bahan dia. Resepi ni... dia memang kena pakai belimbing sebab kita nak masam-masam dia tu. That's why kita gantikan dengan asam keping ni dua keping. Dua keping cukup? Dua keping. Cukup, eh? Sebab memang masam lemak ni dia punya rasa dia memang pedas-pedas masam-masam sikit. Pedas-pedas masam, podeh-podeh masam. Podeh-podeh masam. Okey. Dah nak masak dah ni, dah siap-siap ni. Kejap lagi kita nak ke menu yang kedua. Okey? Bolehlah. I pergi semua tengok TV lah tadi you kacau apa ni? Nak beli barang kan. Kan nak buat apa? Kek batik tu kan panggil eh. Ingat kan nak pergi ambilkan pinggan ke? Apa nak masak? Apa nak makan? Nak hidang. You tahu kat mana? Itu orang perempuan dia tahu mana lokasi barang-barang ya. Pandai request, kena pandailah tolong kita kat dapur kan? Bik! Ya. Sinilah. Allah, dia pula ni. Kenapa? Kali ni, I sediakan bahan-bahan you yang buat. Kan I suruh masak dia, I beli barang semua tu? I takut nanti kalau I shooting ke, busy ke apa, at least you boleh buat sendiri sebab ini dessert favourite you. Yang pertama sekali, masukkan butter. Butter?
Yang penting sekali mesti masak dekat api yang sangat slow. Yang paling slow lah ni. Paling slow. Lepas tu, you curahkan susu pekat. Cun. Kacau-kacau, you kacau-kacau. Oh, I kacau sini, you pula kacau I. Okey, sambil-sambil kita nak tunggu apa tu butter tu cair, kita main teka-teki nak? Ha? Teka-teki? Ini makanan kita. Okey, you bagi I teka-teki. Okey. Kalau kita masuk kedai lobby kan? Masuk lobby. Masuk lobby kan? Kenapa kita kena senyap? Kenapa pula kita kena senyap? Mana ada masuk lobby senyap? Senyap? Kena senyap? Ya? Ada sebab dia. Ini fakta, bukan otak. Oh, betul-betul. Sebab tak ada orang. Selalu pergi lobby tak ada orang. Ada. Ada. Okey, sebab apa? Sebab dekat lobby tu ada baju tidur. You pergi lah tengok TV ke apa macam dia buat? I dah pergi tengok TV, you panggil I datang sini. Memang makanan dia teka-teki ya. Apa? Dia tidur pula. Sakit pula hati aku. Ui, nak tunggu ni. Tekan lagi. You pernah tengok cerita Black Panther kan? Black Panther yang ada kartun pink. Black Panther Wakanda tu, Wakanda Forever tu. Itu Pink Panther. Allah. Pink dan black pun tak tahu. Black. Black kita ni. Black Panther. Wakanda. Itu kan negara Wakanda tu kan? Orang-orang dekat negara Wakanda tu kan? Kalau dia orang nak romantik, dia orang cakap macam mana? Walaweh. itu KL walaweh. Itu. Ada. Wah sayang lu. Salah. Dekat tu. Cinta lu. Itu Kak Menjerit. Apa tu? Wakanda Lurinda. Jangan tukar channel. Nak cari dah. You pula pergi. Okay. Antara telur dengan ayam mana keluar dulu? Mestilah ayam dulu. Kalau tak ada ayam mana datang telur? Now, masukkan telur. Okay. Oh, itu je point dia. You kena kacau cepat-cepat tau. Kalau tidak, nanti dia jadi... So, I sampai kacau ni lah ni. Alright. Jadi scrambled egg. Nggak boleh dia. Kacau cepat-cepat. Laju. Biji makan ni? 3 biji. Untuk restik ni 3 biji. Oh, tu dia memang dia punya bancuhan lah tu, 3 biji tu. Bukan susah pun nak buat kek batik ni. Okey, jangan lupa air ya. Air 1 cawan. Agak-agak. Oh, ni aku air keep on ni lah. Agak-agak 1 cawan. Dekat rumah air lah. Kalau bulan puasa je, dah nak ujung-ujung nak raya ni kan. Adik air akan buat kek batik lah. Ada je yang tega. Air macam tu lah. Air akan masuk, air akan macam... Itu. Ni first time ni air duduk ngacau ni. Disebabkan you kahwin dengan orang yang ada darah. Darah Sarawak. Memang setiap tahun lah you akan jumpa kek batik. Sebab mak saya akan buatkan kek batik ni untuk seluruh family kami. Makcik, pakcik, anak, buah semua memang akan order kat mak saya kek batik Sarawak. Sebab so, mak memang sentiasa buat lah ni. Memang wajib. Wah, cantik dah. Color dia elok ni. Tengok siapa kacau. Okey, seterusnya kita masukkan serbuk. Serbuk apa ni? Koko. Oh, inilah yang buat color dia jadi macam tu. Oh, bau dia jadi kena batik tu. Okey, okay, ni pun kacau lagi. Kacau. Kacau sampai dia ni lah, sebati lah. Macam ni, betul? Lepas tu kita dah masuk apa tu, serbuk koko, kita kena masukkan serbuk coklat. Ni kira nak kena kacau sampai mana ni? Sampai habis puasa 6 ke? Bukan, nah, aku tak sekata lagi. Oh, okey. Oh, banyak komplit dia ni. Tak, I tanya. Apa yang special dia tentang resepi kek batik ni? Kita menggunakan nestum. Lambaikan nestum. You tahu tak kenapa I guna nestum? Kenapa? Sebab nestum mengandungi pelbagai bijirin, vitamins dan juga mineral.
juga mempunyai serat yang tinggi, kalsium dan juga zat besi. Oh, itulah yang body kita perlukan tu. Yes. Sebab tu bukan saja boleh diminum tapi juga boleh digunakan untuk dalam masakan. Oh, okey. Dia punya signature bau haruman nestum dia tu daripada jauh pun dah boleh bau. Ha. Okey, kalau tak percaya, mai buka ni je, you mesti dah bau dah. Rasa macam bila nak berbuka ni? Iyalah yang ini buat kek batik satu talam tak cukup ni. Jiran mesti bau ni. Sebab itulah saya sentiasa letak dalam masakan. Okey. So, tibalah masanya kita letakkan nestum. Sambil-sambil kacau. Okey. Kacau dia kepas. Betul ke ni ya? Ui, ni kena kacau cepat ni ya. Saya dah letak speed dah. Nampak tak? Ui, mantap lah. Lepas ni kena claim. You tak boleh claim resepi you. Ni resepi I. Tutup je api tu. Oh, dah? Cukup? Haa, kita pecahkan. Okey. Kacau tak? Sambil-sambil kacau. Okay. Tapi jangan sampai pecah sangat tu. Dia dua dia cukup. Kita tak mau coklat dia tu mengerah. Sebab tu masa proses biskut ni, kita kena tutup api. Okey lah ni. Mantap cantik. Ni. Cantik. Okey, batik ai dah jadi. Ni kenapa macam fresh sangat ni? You puasa ke tak ni? Eh, mestilah puasa. Bagi tadi kan ai sahur minum nestum kurma and prune. Sebab itulah ai sampai sekarang ai kekal kenyang sepanjang hari. Memang sesuai sangat minum waktu bulan puasa ni. Tengok. Mana ada lembik-lembik macam you. Itulah yang kata besok pagi you kena minum. Okay? Eh, tak lembik lah tengok ni. Dah mengacau tu kuat lah. Okay, tiba masanya untuk masuk ke dalam. Lepas ni ya, you boleh buat sendiri. Oi. Okay, batik nestum. Kena video call yang. Kenapa pula you dah hafal dah kan cara dia? Bukan, kan? Bukan sebab tak hafal. Kenapa nak bagi tahu satu dunia? Bukan. Habis? Sebab I tak boleh masak tanpa you. Laki aku ni tak berpuasa ni lah. Nak buat pick-up line. Okey. So, kita gantakan dia. Kita letak dalam peti air. Kita biarkan dia mengeras. Biarkan dia sejuk seketika. Lepas tu, baru kita boleh makan. Favorite dessert. Mamet, tak sini. Alamak sayang, thank you lah hari ni. Saya sungguh bertuah sangat. Yalah, saya fahamlah you bersiap hari-hari nak makan kat luar, nak makan kat luar, mak nak makan kat luar semua kan. Tapi you masak juga untuk ai. Cari ni ha. Ai dapat masak lomak ni ha, ingat kek kampung. And the most important, ai punya favorite dessert kek batik ni. Ni puji-puji ni, besok nak suruh masak lagi ke? Taklah. Tapi betul air ikhlas. Betul lah? Betul. Tak apa. Apa-apa saja untuk you. Saya. Cuda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Alah, sweetnya. Nervous kita si sweet ni. Biar yang belum puasa kali ni lain tau. Kenapa? Dapat buka puasa dengan husband. Dapat terawih sama-sama. Kalau dulu, kau puasa sorang-sorang. Buka Instagram kena bahan. Buka TV pun orang bahan. Tak kau kahwin. Gaya nak kahwin! Aku nak kahwin! Ha! Tak ada orang edit dah. Ha. Tak sampai boleh ejek dah. Saya ada sekarang dengan you. Janji, you masak untuk saya. You bagi tahu satu dunia itu, you masak lah. Meh! Ya. Yeah. Meh. Apa dia? Buka anak untuk syuting!
Seterusnya, kek batik Sarawak pun. Ada orang Kedah nak claim lah kek batik Kedah. Kek batik Sarawak lah. Eh, mestilah puasa. Bagi tadi kan air sahur dengan nestem, kurma and puru. Ah,